Mahkamah Agung Israel menolak rancangan pemerintah Netanyahu untuk menghadkan kuasa pihak kehakiman ke atas keputusan-keputusan pemerintah. Mahkamah Agung menyatakan undang-undang yang disaran menggugat ciri-ciri utama Israel sebagai sebuah negara demokratik kerana mengurangkan kuasanya untuk memantau pemerintah. Keputusan terbaru itu kemungkinan mencetuskan kembali perbahasan hangat sepanjang tahun lalu yang tenggelam ekoran serangan Hamas. Ketua Pembangkang Korea Selatan Lee Jae-myung ditikam di leher semasa melawat tapak binaan sebuah lapangan terbang baharu di Bandar Pelabuhan Busan. Penyerangnya, seorang lelaki berusia 67 tahun, diberkas di tempat kejadian. Menurut polis tempatan, suspek akan didakwa dengan percubaan membunuh. Encik Lee kini sedang dipantau dengan rapi di sebuah hospital di ibu kota Seoul selepas selamat menjalani pembedahan.